Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Supian Teknik. Kali ini saya kedatangan HP ya. HP Oppo A1K yang tidak bisa dicas ya. Atau sekedar kedip-kedip begitu. Dan sudah dicoba oleh yang punyanya. Tetap ya, sudah berapa jam tapi tetap tidak mau nambah. Ini karena lupa dicas ya. Untuk para pengguna HP Oppo atau sejenisnya, jangan lupa dicas ya. Terutama untuk baterai tanam ya. Jangan lupa dicas ya. Jangan sampai drop kayak begini ya kasusnya. Kita bongkar ya HP-nya, kita bongkar. Ini kelihatan baterai tanamnya, HP Oppo A1K. Kita coba lepas bautnya ya, satu per satu. Triknya ini ada dua cara. Satu, kita cabut soket dari baterainya. Yang kedua, kita desktop atau bahasa teknisinya itu pakai power supply ya, power supply. Nah ini ya kelihatan mesinnya. Trik yang ke satu, kita buka dulu ya soket baterainya dan kita tancapkan kabel casannya ya. Ini ya, masih tetap kasusnya seperti tidak ada baterai ya. Kita tancapkan, apakah bisa normal? Kita coba tancapkan lagi, masih tetap sama seperti itu ya. Kedip-kedipannya itu tidak lama. Kalau yang lama itu tandanya sudah masuk ya. Kita coba lepaskan soket LCD dan soket konektor casannya ya. Dan kita coba tancapkan lagi, masih tetap berkedip-kedip seperti itu ya. Berkedipnya itu tidak lama, dalam artian itu tandanya drop, baterai kosong ya. Kita coba tancapkan lagi, masih tetap seperti itu ya. Langkah selanjutnya, kita desktop ya, kita power supply, kita isi ulang dayanya lewat power supply ya. Yang pakai desktop bisa juga ya, tapi jangan lupa di belakang soketnya itu harus ada kertas ya, karena di belakangnya itu ada sebuah kaleng ya yang menempel sama soket baterainya. Kita coba tunggu ya, dan kita coba percepat video ini ya. Kita isi daya, ini untuk isi daya saja ya, nggak bakalan nyampai persen-persen ini ya. Untuk isi daya, daya simpan baterainya ya agar tidak kosong. Setelah dirasa cukup, kita lepaskan, lalu kita tempel lagi ya. Kita coba cas, apakah masih sama? Ini rada apa ya, bahasa Sundanya itu rada telat. Kayak yang telat ya.
yang tadi kasusnya itu kedip-kedipannya itu cepat ya, ini lumayan telat ya, ini tandanya sudah masuk. Nah ini ada kabel USB-nya, ini tandanya sudah masuk ya, kedip-kedipan kayak begitu. Kita coba percepat dan kita tunggu hasilnya ya. Kita percepat video ini sambil ngopi. Jangan lupa subscribe, klik share and comment. Jangan lupa subreker. Ya guys. Ya guys. Ya guys. Jangan lupa ya, subscribe, klik share and comment. Mohon bersabar, ini ujiannya. Sambil ngopi, sambil memakan odading Mang Oleh yang rasanya anjing, bahasa kasar ya. Kita coba tunggu ya, kita coba nyalakan, kita coba tekan tombol on off-nya. Apakah dia sudah bisa bertambah? Masih tetap ya. Kita coba lepaskan lagi dan kita coba tempelkan lagi dan kita tunggu sekali lagi. Mohon menunggu, ini ujian ya. Kita coba percepat videonya dan kita coba tunggu. Percepat sambil ngopi. Kita coba tekan on off-nya. Nah, ini ya, bertambah. Mantap, mantap jiwa, mempesona. Kasus teratasi, baterai drop ya. Ini sebagian besar ya. Ada yang bisa di-charge sampai beberapa jam. Ini harus di lepas dulu ya baterainya, soket baterainya, lalu isi daya oleh power supply atau desktop. Kita baut dulu ya, kita pasang baut dulu. Kasus sudah teratasi ya, jangan lupa di charge ya untuk tipe ini. Dan awas jangan menyimpan di atas kasur atau di bantal. Ini menyimpannya ya di bawah bantal. Dan jangan lupa dicas itu ya. Ribet ya kalau baterai tanam, kalau lupa ngecas dan baterainya drop seperti ini, kasusnya seperti ini. Kalau baterai yang bisa dibuka ya seperti J2 frame itu gampang-gampang saja kalau drop ya. Ini baterai tanam ini begini ya caranya, rumit-rumit. Kita coba pasangkan ya backcase-nya. Kita coba tes lagi cas ya, apakah normal? Mantap ya, tanda putih. Dan lihat hasilnya, masih 18%. Ini tandanya masuk ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan terima kasih.